Aneh mau tadi mau tak bangunin, mau tak ajakin sarapan. Kesini jam berapa tadi? Enggak tahu, katanya habis subuhan dia langsung kesini. Oh. Heeh. Langsung vlog barongannya guys nih guys. Kenapa taruh situ? Biarin. Nah, guys, jadi Indul enggak mau barongannya itu ditaruh sama teman-temannya nih. Ih, kenapa tak? Barongan kepala Mas Joko. Sebentar. Katanya sayang sama itu. Gimana sih keluar lagi? Aduh. Ini juga salahnya Mas Ado sih, maaf barongannya dibawa turun. Nah ini daripada repot mending kayak gini guys. Nah yuk yuk dibawa mobil aja, dibawa masuk yuk. Oke, jangan lupa ya. Nah udah. Tul! 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 Nah barongannya ambil, barongannya. Barongannya ambil. Ambil, ambil, ambil. Di atas kulkas tadi ya. Belum sadar. Belum sadar. Tak. Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Kok gak keluar jinnya toh? Nah. Udah. Jangan berisik, makanya apa? Apa? Kenapa kalian tak ajak cepat-cepat ke sini? Aku tuh repot. Repot tapi juga geli juga. Kenapa sih? Kita mau opening dulu ndak? Ya opening dulu, opening. Kamu mau cari Tarija? Ndak, mantap. Kamu opening dulu. Oke guys, jumpa lagi di channel Gagal Indung Satria Muda. Oke, jangan lupa like, comment, and Belum. Kita ini mau ngapain nih? Ini aku panik Mas Jok, panik gitu. Panik aku enggak tahu. Enggak tahu kenapa dengan tul dari pagi tadi udah kurang tidur atau gimana? Enggak tahu. Mana sih? Mas Ado tidur sama barongan. Oh iya nih. Kayak sayang banget sama barongannya ya Mas Ado ya. Makanya itu kalian tak ajakin ke sini. Itu aku mau bangunin dia itu enggak tega. Padahal kita ini jadwalnya masang buntut ya. Ini bocah belum makan tapi ini barungannya kok belum makan? Belum makan, makanya mau tadi mau tak bangunin, mau tak ajakin sarapan. Kesini jam berapa tadi? Udah tahu, katanya habis subuhan dia langsung kesini. Oh. Tuh langsung vlog barungannya guys nih guys. Tuh kasihan banget nih. Tapi lucu ya kalau tidur kayak gini ya. Kalau melek nakal. Lucu kayak mermut ya. Melek dibeli. Gini loh di samping tadi aku mau bangunin kita kan mau itu apa benerin apa barongannya buntut tekor ya. Tapi setengahnya enggak tega ya kalau tidur kayak gini ya. Tuh guys, mungkin karena saking sayangnya sama itu barongan ya yang baru. Iya, ini saking sayangnya sama barongan jadi kayak gini nih. Aku dulu kalau punya mainan juga kayak gitu. Oh, nah, mungkin teman-teman juga ya kalau punya mainan baru. Jadi diajakin tidur. Ya udah tidur semua ini berarti nih. Ya, gimana sih ini? Kita mau itu loh benerin ekornya ini. Dia bilang. Mending dibangunin aja sekalian Mas Ado biar tahu kalau enggak dia ngamuk. Heeh, benar. Bangunin aja. Ya bangunin enggak apa-apa lah. Dul. Dul. Kajian enggak, Dul? Sebelum Mas Ado. Tuh, udah jam 12:30. Ya ampun. Tul, Mas Ado pinjem barongannya ya. Ngapain? Pinjem. Jadi kamu bangun dulu lah. Bangun dulu. Nah, nyawane kamu kumpulin dulu, oke? Nah, tuh udah ada Mas Yoyo, udah ada Mas Nemo, Mas Joko. Nah, semua udah kumpul di sini. Tadi tuh kita mau bangunin kamu, tapi aku takut kamu juga belum makan toh. Makan, mau cukup makan. Makan. Udah, nyawane udah kumpul loh. Ada tahu udah dari pagi tadi kok. Jam. Nah, gini Dul, rencana barongannya mau kita bawa. Nah, dengerin Mas Yo. Mau bawa kemana? Mau aku benerin ini. Iya, ke dokter ekornya. Jangan dibawa barongannya Mas Ado. Ya terus gimana? Nanti enggak jadi. Mau diapain sih? Kita mau benerin tuh kan ekornya kan. Ekornya itu loh, jadi masih buntung kayak ekor Mas Joko. Nah, kita mau benerin ekore. Sebenarnya udah dari tadi tapi kita enggak tega mau bangunin kamu gitu. Nah, sekarang ya jangan Mas Ado, barongannya jangan dibawa. Kalau enggak kemulnya aja yang dibawa. Barongannya jangan, ya. Hah? Kemulnya aja katanya Mas Ado. Maksudnya kemulnya aja yang dibawa. Dilepas.
Kan bisa. Yaudah, nah, terus ini mau ditaruh rumah. Emang kenapa kalau barangannya dibawa, Dul? Enggak apa-apa, biar istirahat dulu toh. Tadi kan udah tidur, Dari tadi udah tidur. Sampai ngiler nih, Dul. Enggak apa-apa. Dicopot aja masa itu, jangan dibawa. Yaudah, cepet aja lah. Yaudah. Mau coba-coba mau. Oke guys, jadi ini Sindul gak boleh barongannya dibawa ke tempat Mas Lili. Tuh, kayaknya ini sayang banget ini ya sama barongannya sekarang ya. Eh besok kan yang joki Mas Ado. Gak boleh. Ya udah, taruh tuh sama temen-temennya. Taruh sama temen-temennya. Ya sama temen-temennya, ya ampun, mah di atas pantau. Ini gak mau kayaknya nih, kayak harus spesial nih. Betul, ditaruh sana. Mending masukin kulkas kalian. Kulkas itu, biar beku. Kenapa taruh situ? Biarin. Nah guys, jadi Indul gak mau barungannya itu ditaruh sama temen-temennya nih. Mungkin karena sayang banget. Kemarin dimarahin Mas Jok. Kenapa? Kemarin dia itu datang-datang Jok, kok ditaruh sini, taruh sini. Dia naruhnya di sini. Oh, udah dari kemarin kayak gini, tapi gak apa-apa lah. Memang lagi sayang sama itu ya barungannya. Yaudah yuk, kemulnya bawa yuk. Sekarang kita OTW ya guys. Oke, oke guys, kita ke dokternya lagi. Srotop! Dul, Mas Jok tak tanya. Kamu kenapa tuh kok sayang banget sama itu barungan? Aku kalau keliatin barungan itu jadi gak inget Kumantoro. Wah? Hah? Kok inget Kumantoro? Jauh yo banget. Jauh banget Mas Yo. Jauh banget sama Kumantoro. Tapi kalau bisa Kumantoro aku mau miripin kayak gitu Mas. Waduh, wah malah petaka ini. Mau geokrasi. Mustahil juga ya Mas Yo? Mustahil. Aku tahu kalau bisa kayak gitu. Apa? Kumantoro dibawa ke Korea biar operasi plastik. Thailand. Dan itu pun membutuhkan waktu yang bertahun-tahun nih Mas Yo. Ngawur aja. Itu doang alasannya kamu sayang banget sama itu barongan. Oh ya ampun. Menurut Mas Yo, menurut Mas Joko itu mirip enggak sama Kumantoro? Jauh. Itu kan. Mas Nemo jauh toh? 11-17 jauh. Bisa itu. Tapi aku salut dari pagi tadi dia udah ngelonin itu barongan. Aku salut banget. Dan cara apa penyimpanannya itu Mas Jo? Iya. Unik. Di atas kulkas. Kalau Kumantoro enggak bisa dibentuk kayak gitu, mending barongannya itu dibentuk kayak Kumantoro. Wah. 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 Ini lebih es krim lagi ini. Kampret. Jangan sampai akal itu metal. Ayo jangan. Udah. Kumantoro itu barongan yang baru belum kita kasih nama ya udah itu. Tapi Kumantoro Nggak, Kumantoro, Mas Yoyo. Aku juga nggak tahu, udah lama kali ya. Ya udah, Dul, oke, kali ini kita tapi mau res... dibuang sih, Udah tenang di alam sana. Nggak, pokoknya kita nih, udah bawa buntutnya. Nah, kita mau apa, restoran apa? Restorasi. Restorasi itu, biar lebih wow, amazing, dan kamu akan lebih sayang. Oke, Dul? Iya. Oke, yuk, semangat! Yuk! Barongan kepala Mas Joko. kayak apa? Mulutnya gimana mulutnya? Mulutnya ayo barongan. Barongan. Kayak belakang. Kita sebenarnya mau arak-arak ya kalau. Iya. Tapi malah barongannya kayak gini. Udah yuk kita ke dokter yuk. Coba ekspresinya orang-orang gimana ya? Ayo. Kita demi apa nyenengin Sindul lagi ya? Bener. Lagi Sindul. Iya, ya udah. Katanya apa itu? Jangan sampai kotor. Oh, sayang banget nih. Yo, Dul, ayo Dul. Ngomong-ngomong janji Mas Joko mau ajak ke pantai kapan tuh, ah? Oh iya, kamu tuh. Royalty dong. Iya loh. Itu ke pantai. Habis ini berangkat. Bener yakin? Kan? Yakin lo? Beneran lo ya. Okay. Sekalian kita bawa barongannya Sindul aja. Oh iya okay, bu. Bagus kan? Oke, berarti habis ini kita selesai take langsung berangkat ya. Iya, udahlah. Enggak pakai lama. Ini jangan main-main lo. Iya, berangkat. Oke lagi. Oh. Let's go. Wow. Gimana Mas Li? Bisa? Bisa. Insyaallah. Bisa. Ini pasti bisa. Tuh kan, nah, ini pulangnya kayak gini ya, ini mirip-mirip kayak apa ya, buntutnya Sumatera juga kayak gini ya. Iya. Tapi dipatahin sama ini. Iya tuh. Nah ini mas-masnya juga lagi buat apa ini mas? Garan beduk. Oh ini buat garan pencut ini. Ambilin. Udah dulu kan di rumah udah ada, ya ampun. Ambilin. Ini jatuh. Udah ini ada orang udah ada kok. Ambilin.
daripada nanti gak mau pulang dia. Tuh ada aja. Nah guys, ini jadi lagi buat apa garan pecutnya kayak gini ya. Ini motifnya, mau motif apa ini mas? Ular atau apa ini mas? Ular naga. Oh beda sama yang kemarin ya? Beda mas. Oke, ini guys prosesnya ya. Ini bentuk apa? Kacang. Oh kalau orang sini bilang duran mas loh. Duran ini apa? Duran apa mas? Garan pacul. Garan pacul. Bukan, ini buat garan pecut ternyata. Garan pecut ya gitu ya. Apa? Pasang. Ini kan buat terangnya di rumah Dul. Gak apa-apa, siapa tahu beli lagi. Enggak ada. Kamu dapat alam tuh kalau gini. Terus menerus nih. Udah. Waduh. Nih, mau kamu tadi ambilin kok. Kamu yang gitu. Kamu jongkok kok. Apa tuh? Ini dibawa pulang boleh? Boleh. Berapa harganya? Tuh 1.500 ya. Nah, murah apa, orang di rumah aja belum dipakai udah mau beli lagi. Kita habis ini mau ke pantai. Kamu mau ikut tuh? Karena aku masih ada uang. Ya udah tinggal aja kalau mana, kayak gitu kan. Tinggal aja dulu. Ah, undul enggak usah. Enggak usah dijajah. Ini fokus nih, buntutnya. Ini kita lihat nih guys. Tapi aku mau yang ini. Sebentar. Nah, katanya sayang sama itu. Gimana sih baru lagi? Aduh. Ini juga salahnya Mas Ado sih, mah barongannya dibawa turun. Itu enggak apa-apalah, dibawa pulang dulu. Tuh, ini. Enggak, aku kalau kayak gini keceplosan. Kalau kaitan barongan. Jangan. Kalau ini pecutnya kok kayak gini ya? Bagus loh. Lembut-lembut gini ya, warnanya juga bagus nih. Bagus banget loh nih. Oh, merah. Udah semua dipilih aja mumpung masih baru itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nanti yang bayarin kameramen, enggak apa-apa. Itu loh. Jangan, udahlah. Nah, makanya itu fokus nih. Kita fokus masang ini aja. Gini aja, Dul. Itu ditaruh dulu, nanti kalau buntut sudah jadi nanti coba kita pasang di gini aja. Dihipnotis biar tidur, nanti kita taruh di mobil. Oh, nah, ya, itu oke. Yang ini nanti biar dibayar mas. Dulu, bentar sini aku ya, kasih tahu sini. Ayo mas Arnu. Jadi ini susah ya guys ya, kalau ini ada di sini nih. Nah, jangan sampai jatuh. Masuk kok dikondisikan. Nah, jadi tempat mas Lili itu tempat di pinggir sungai ya? Ah, ini udah sungai guys bawahnya. Ya, tuh. Kita geser ke sana ya mas ya. Oke. Nah, tuh. Itu pasti banyak ikan-ikan, Dul. Ya kamu mau berangkat itu enggak? Pengen mancing enggak? Banyak temennya Mas Nemo kalau di sana, oke? Ya, judong di sana. Oke ya. Tapi kita mau ke laut sama Sadu. Iya, mau ke laut habis ini. Dan habis ini kamu akan lupa dengan segalanya. Nah, ini daripada repot mending kayak gini, guys. Nah, yuk dibawa mobil aja, dibawa masuk yuk. Oke, udah lupa ya. Nah, udah. Ya, daripada repot guys. Gak mau repotnya kalau sama Andel nih, kelamaan nih. Kayak gini kan udah beres, gak ada yang ngacau nih. Masuk bukain. Jangan bayangin yang aneh-aneh. Jelus-jelus susah. Udah. Oke, nah nih, jadi ini untuk yang di dalam. Nah, ini untuk pegangan ya. Dan yang bawah itu yang kompak kapit, itu yang ekor bawah. Ekor yang ada di luar. Oke Mas Lili, terima kasih banyak ya. Kita coba yuk di luar yuk. Ya, kita coba ngapain? Bukan pecut. Kayak pecut loh. Ya mirip tapi bukan. Ngabur. Bukan tuh. Ayo kita udah pamit. Udah. Yaudah. Makasih ya Mas Lili. Oke Mas Lili. Bapak ya, Mas lanjut Mas. Oke. Ya, alhamdulillah nih guys. Masuk. Ya udahlah, untung aja entul tidur guys, jadi dia enggak tahu. Jadi untuk barokan ini saya biar di sini aja ya. Iya. Daripada nah, kita beli lagi, kemarin udah beli. Tapi ya bagus juga kalau menurut saya. Jangan aneh-aneh. Enggak, gini loh Mas Yo. Itu ada kembarannya loh, ada singa dan itu karakter emang. Itu bagus loh Mas Yo. Terus kita di pantai makan sama apa ini? Kulit kerang apa sama apa nih? Iya, ada. Kita tadi notice kita kalau di sini ya. Jadi mau entul ternyata ya. Yus, kita lanjut yuk. Kita pulang, guys. Oh, selamat. Ayo. Ngawur nih. Ini enggak disadarkan di mobil tapi di sini. Ini adalah rumahnya Mas Joko, guys. Jadi ini kali pertama kita mampir di rumahnya Mas Joko nih. Taruh bawa aja enggak apa-apa nih. Kotor. Udah enggak apa-apalah, biarin lah. Ya, nih. Nanti kalau dia sadar kayak gimana ekspresinya ya? Langsung kita bangunin siapa? Oh, coba. Disuruh ngambil barongannya gitu. Oke guys, ekspresinya gimana nih? Tul! Bangun Tul, bangun!
Ah, Dul. Ah, barongane ambil, barongane. Barongane ambil. Ambil. Di atas kulkas tadi ya. Belum sadar. Langsung. Langsung lari. Kemana tuh? Dul. Cepetan. Ini langsung masuk aja. Iya. Minyawanya belum. Permisi ya, Mas Joko ya. Ini nyamannya belum ngumpul kayaknya nih, guys. Belum sadar. Mas Joko ada bagus juga di sini kelapan. Hah? Mas apa? Kapan bagus? Bagus. Bagus apa? Ini kan rumahnya Mas Ado. Jadi bagus. Mana? Sama anunya kok enggak ada peruangannya. Itu halusinasi paling ah. Oh, kamu itu. Ah, makane. Coba panggil Mas Isabella. Gak sadar gue. Kacau nih guys. Hei Tul, sini. Ada enggak? Ya ada. Lu biasanya taruh mana? Kayaknya belum sadar nih kalau rumahnya coba. Coba tak tanya. Sini. Ini rumahnya siapa ini? Coba kamu coba lihat rumahnya siapa tuh. Perhatikan. Perhatikan. Ayo coba rumahnya siapa? Rumahnya Mas Jo. Ketika belum nyadar baru sadar ini. Ya ayo. Gimana Dul? Gimana? Seketika kita sudah bingung kan tadi ada di Mas Lili, sekarang udah sampai sini kan? Teleport aku Mas Adi. Iya dong, teleportasi. Teleportasi. Apa? Teleportasi itu pindah tempat. Pindah tempat. Lorong waktu itu. Nah, kita kalau kayak gitu mudah masuknya. Soalnya kita udah manual lah. Sekali ini aja yuk kita lihat rumahnya Mas Joko kayak apa ya. Dalamnya ini guys, jadi buat kalian yang nanya ini rumahnya Mas Joko, guys. Bukan yang di ini ya, penglipuran bukan ya. Bukan. Rumahnya ini sebenarnya. Oh, dia punya koleksi. Punya koleksi. Tak dang 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 dang. Ini gimana makanya Mas Joko? Oh, ini namanya Kulo. Kulo, Kulondayaan. Kulondayaan. Ini cewek apa cowok Mas Joko? Tuh, kalau cewek cowok bisa dipakai. Oh. Jadi rumahnya Mas Joko tuh luas banget dan juga adem guys di sini guys. Benar. Karena suasananya pegunungan ini ya. Dan juga apa? Rumahnya masih klasik. Iya, tuh tuh. Dang. Nemo, soalnya dulu pernah ini waktu SMP kayak gini. Masa tabuannya kayak gitu. Terus gimana? Tak kamar aku? Katanya punya kucing. Kamar Mas Joko? Enggak, kamar dia itu kalau tidur sering gitu. Lah, di depan situ. Malum Aceng ya. Oh, Aceng. Kardus. Mana ini kucingnya nih? Itu, tuh. Masyaallah gede banget nih. Mas Joko, ini pakainya gini. Hah? Ya enggak kayak gitu. Itu Mas Joko, itu kucingnya ambil lagi. Sebentar. Kamu tuh perutnya gede banget. Siapa yang ambil, Mas Joko? Istri Mas Joko sini, Mbak Yani. Aku penasaran sama istri Mas Joko itu kalau setiap ada dayaan dia itu pasti ada. Coba ada. Coba tarik keras dikit. Harus pakai ini. Iya dong. Pakai itu. Mas Joko yang ke sana kesini. Mau kabur. Ini gandrungnya dong. Heeh. Mas Joko. Ayo Mbak Yani. Ayo pakai coba yuk. Dia enggak bisa. Oh. Bisanya pegang mic ya. Ini harus. Iya. Harus. Harus dipakai. Nah ini kali pertama ya Mbak Yani. Nah, ini istrinya Mas Joko guys. Oh ternyata memang keluarga mana Mas? Seni ya? Wah, yuk Mas Joko biasanya jadi vokalis. Ayo Mas Joko. Yuk. Ayo lagune. Ayo. Atur sugeng dumateng Kang Samyo Mireng. Amrik sani kesenian topeng ireng. Malu ini ya guys, ya udahlah gak apa-apa lah. Topeng ireng. Oke, makasih Mbak Yani. Sebenarnya topeng ireng ya, kan nggak pakai topeng. Oh terus? Topeng ireng ya. Kan mungkin di lukis-lukis. Kan sekarang kan cantik-cantik gitu penarinya. Hitam ya Mas Yo. Ini bulu apa? Bulu entok apa Mas Yo? Gak tahu tuh Mas Joko itu yang tahu tuh. Bulu kalong. Ngomong-ngomong soal entok, kemana tuh entoknya? Iya Mas Joko, mana entok? Entoknya masih di sana. Kalau mau bawa hidup nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa di bawah mobil Mas Joko, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Yaudah guys, jadi hari ini kita mau prepare ke pantai. Yes. Jadi saksikan terus keseruan kita di sana ya. Kita closing dulu aja lah.
Oke guys, jadi sekian dulu video dari kami Garuda Wisnu Satria Muda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe terus kebudayaan Indonesia. Salam soto. Dadah. Barengan kamu di mana? Ingat. Tuh kan barengan kamu di mana? Dadah. Jangan dulu masuk.